الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-223, yaitu hidad. Lafaz hidad mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah, pertama, pakaian hitam yang dipakai oleh wanita yang sedang berduka cita. Yang kedua, bentuk jamak dari lafaz hadid dan had, yang berarti runcing dan tajam. Ada orang yang mengatakan saifun hadid atau suyufun hidad, artinya pedang atau pedang-pedang yang tajam. Lafaz hadid dan hidad dalam perkataan Arab juga biasa digunakan untuk mensifatkan lisan atau ucapan al-lisan, penglihatan al-basar, fikiran al-fahmu, kemarahan al-fadob atau al-godob, dan tindakan al-fi'lu. Sehingga penggabungan dua kata di antara kata-kata itu mempunyai makna lidah atau ucapan yang tajam, penglihatan yang terbuka luas atau terbelalak, pemikiran yang tajam, kemarahan yang tajam, dan tindakan yang teliti dan cermat. Di dalam Al-Quran, lafaz hidad disebut sekali untuk menyifatkan lafaz al-sinah yang terdapat dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 19. Ayat ini berada dalam rangkaian ayat yang menceritakan beberapa sikap yang dilakukan oleh kaum munafik semasa terjadi perang Ahzab atau Khandaq. Dalam ayat ini didedahkan atau dijelaskan sikap kaum munafik yang bersikap bakhil, pelit, tidak mau mengorbankan jiwa raga, berjihad, dan juga tidak mau mengeluarkan harta kekayaan untuk membantu pelaksanaan jihad. Mereka sebenarnya adalah orang yang penakut menghadapi peperangan, meskipun pada saat keadaan aman dan tidak ada perang. Lisan mereka lantang dan tajam, al-sinah hidad, mengeluarkan lafaz-lafaz yang menyakiti dan melukai hati orang yang beriman. Kelantangan dan ketajaman lisan mereka itu seakan-akan menunjukkan mereka adalah orang yang berani, tetapi sebenarnya mereka adalah penakut. Abdurrahman Hasan Habannakah menyatakan penggunaan lafaz al-sinah hidad dalam ayat ini mengandung unsur perumpamaan atau tashbih. Lafaz hidad biasanya digunakan untuk menyifatkan lafaz suyuf, yaitu pedang yang tajam. Dalam ayat ini digunakan untuk menyifatkan lafaz al-sinah, yaitu lisan yang tajam, sehingga menyebabkan luka di hati, diibaratkan dengan tajamnya pedang yang melukai badan.